Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari, Arita Yasmin, menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-78 kepada seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Arita Yasmin menyatakan rasa terima kasih yang mendalam kepada Polri, khususnya Polres Batanghari, yang telah bekerja keras memastikan situasi yang kondusif di daerah. Arita juga menyoroti berbagai prestasi yang telah diraih oleh Polres Batanghari, termasuk dalam upaya penanggulangan kejahatan, penegakan hukum, serta penanganan bencana dan situasi darurat. Arita Yasmin juga menegaskan komitmen DPRD Batanghari untuk terus mendukung Polri dalam menjalankan tugas-tugasnya. Tapi bukan balon sekarang lagi dalam. Saya Arita Yasmin, Ketua DPRD Kabupaten Batanghari. Mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-78. Semoga Polri semakin prestisi. Dari Batanghari, Jambi, Ilham melaporkan untuk Jambi 28 TV.